Oke, kali ini kita sudah masuk di dalam gamenya, guys ya. Di sini kalau kita lihat grafiknya, waduh, keren banget ya, guys ya. Di sini tidak ada patah-patah sama sekali, guys ya. Hello guys, oke, welcome back to my channel Papa Piu Piu. Alright, oke, pada kesempatan kali ini gua akan memberikan trik gimana teman-teman sekalian mendapatkan resolusi tinggi dengan cuma menggunakan HP kentang ya guys ya. Jadi teman-teman sekalian bisa mendapatkan mode ekstrim atau ultra guys ya. Jadi kali ini gua akan memberikan triknya. Jadi pada kesempatan kali ini gua ini versi normal ya guys ya, resolusi versi ya bawaan HP gua ya guys ya. Di sini kayaknya kita lihat di sini patah-patah banget ya guys ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian bisa lihat ini patah-patah banget ya. Waduh ya kan. Jadi ini teman-teman sekalian bisa gunakan ntar ya. Gua akan berikan triknya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu untuk versi normalnya ya, resolusi versi normal dari game gua, dari HP gua guys ya. Oke, ini seperti ini ya guys ya. Mungkin kita langsung aja ke tutorialnya yang jangan selama-lama ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi kali ini gua akan berikan triknya. Jadi teman-teman sekalian bisa menikmati mode ekstrim atau 60 fps di PUBG Mobile ya guys ya. Jadi untuk teman-teman sekalian cuma mendownload X Editor. Jadi teman-teman sekalian bisa download di Play Store, tinggal pergi ke Play Store ya guys ya. Tinggal pergi ke Play Store terus tulis di sini Hex Editor. Jadi teman-teman sekalian sini aplikasinya tidak berbayar guys ya. Oke, jadi kita langsung aja ke aplikasinya, X Editornya kita langsung aja buka guys ya. Jadi pertama-tama teman sekalian lihat dulu apakah PUBG Mobile teman-teman sekalian bersihkan kalau masih terbuka guys ya. Saya sarankan untuk seperti itu. Jadi teman-teman sekalian sudah membuka X Editornya, buka open file, terus ekstrak ya guys ya, terus masuk ke Android, terus masuk ke data, terus scroll paling bawah guys ya. Di sini ada com Tencent IG ya guys, klik Tencent IG, terus masuk lagi file, terus masuk di UAE for game ya guys ya. Masuk di situ, terus masuk shadow track extra. Setelah itu masuk di shadow track extra lagi, terus masuk di save, terus masuk di save games ya guys ya. Terus teman-teman sekalian cari active.save. Oke, ini jadi teman-teman sekalian pertama-tama miringkan HP teman-teman sekalian ya guys ya. Oke, seperti ini. Kalau udah miring kayak gini biar kelihatan enak ya kan, lebar gitu guys ya. Jadi kita klik di mode pencarian ya, mode pencarian kita ke string dulu guys ya. Oke, maaf ada ya iklan, kita ganti mode string. Jadi kita tadi kan di sini hex fragment, kita ganti ke mode string, terus kita tulis fps. Oke, selesai, good. Setelah itu kita search. Alright, jadi kali ini kita cari angka terkecil ya guys ya. Angka terkecil di sini ada 4. Setelah 4 kita cari angka terkecilnya guys ya. Oke, ini ada lagi 4. Jadi yang jelas di sini kalau ada 4 atau 5, yang jelas kita cari yang di bawahnya guys ya. Oke, setelah itu kita pilih aja yang ini. Setelah kita sudah mendapatkan gitu guys ya, pilih 04 ini, entah itu 04, 05, yang jelas setelah 4 atau 3 yang jelas di bawahnya 03 atau 02 teman-teman sekalian rubah itu ya guys ya.
Jadi setelah itu klik ini 04-nya, terus kita mode pensil. Setelah itu mode pensil, teman-teman sekalian ubah ke 06 gitu guys ya. 06. Alright. Oke, terus jangan lupa untuk mengganti string ini X fragment. Oke, set folded. Oke, setelah itu kita save ya guys ya. Yes, sukses. Oke, alright. Jadi setelah itu kita exit ya. Oke, kita masuk di PUBG Mobile. Oke. Oke, kita masuk langsung aja ke PUBG Mobile ya guys ya. Oke. Jadi kalau teman-teman sekalian yang menggunakan HP kentang atau seperti itu guys ya. Jadi kali ini teman-teman sekalian bisa menikmati mode ekstrim atau ultra gitu. Oke, kita tunggu ya. Oke, kali ini kita sudah masuk di dalam gamenya guys ya. Di sini kalau kita lihat grafiknya, waduh, keren banget ya guys ya. Di sini tidak ada patah-patah sama sekali guys ya. Kalau kita lihat di sini grafiknya keren banget. Jadi kita lihat di settingan, kita lihat grafik. Di sini enggak ada yang berbeda sih guys ya. Di sini kita bisa menggunakan hack. Ini mungkin tergantung ya guys ya, hack dari HP Android Anda. Jadi kalau kita lihat sini smooth colorful. Ini udah kayak ekstrim ya guys ya. Kalau kita lihat di sini, oh, keren banget kan? Oke, coba kita mainkan ya guys ya. Kita main di training aja guys ya. Oke. Apakah keren gitu? Kita coba di training. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau download aplikasinya, silahkan aja ke Play Store guys ya. Mungkin gua nggak cantumin di deskripsi gitu guys ya. Oke. Kalau lihat, kita lihat tadi video pertamanya itu sangat patah-patah banget gitu guys ya. Oke, kita sudah masuk di 60 fps ini. Setelah kita menggunakan aplikasi dari X Editor ya guys ya. Oke, kita ambil peluru ya. Alright. Oke. Kita pakai shotgun ya. Woi, bagi-bagi peluru, cok. Aduh, oke, kita sudah mulai. Ini kalau kita melihat musuh ya kan. Ini kentara banget, guys. Oke. Ya kan? Kentara banget kan? Oke, alright. Ini kalau bilang patah-patah kagak patah-patah aja ya. Di sini keren banget nih. Kalau lihat aja guys ya, ngescope aja keren banget nih ya kan. Ini kagak patah-patah aja ya. Jadi mungkin sekian video dari gua. Thanks for watching my video. See you next time, kita ketemu lagi. See you, bye bye.